Pemirsa, Ibunda Jessica Kumala Wongso menjelaskan kondisi anaknya yang sedang sakit di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Padahal besok adalah sidang lanjutan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan sianida yang akan menghadirkan saksi ahli di bidang IT. Saat ini kurang gitu baik ya. Jadi kurang baik dalam arti fisiknya atau mentalnya bagaimana? Fisiknya kemarin dia sakit, dadanya sakit, terus ke dokter di sini dikasih obat, dikasih vitamin. Sakit apa sih? Dadanya sakit. Oh, dadanya sakit. Iya. Masuk angin dia. Iya. Sakit, sakit. Ya mendingan deh. Kemarin udah dikasih obat sama dokternya, jadi mendingan. Dua hari ini dia sakit, mengeluh sakit dari kemarin. Hari ini kunjungan sama siapa aja? Saya kunjungan sama pengacara saya. Bertiga itu sama Kak Eli. Terus apa kira-kira yang dibawa Jessica di hari ini? Tadi bawa makanan, dia minta dibawain ini apa? Kode dendanya buncis, dibawain buncis sama telur, dadar telur gitu. Apa yang Jessica ceritakan tadi saat bertemu ibu? Ceritanya ya cuman ini aja, dia sedih aja gitu, capek, dia udah lelah banget gitu lah, dia capek, lelah. Dukungan terus ibu terhadap seorang ibu terhadap fisiknya seperti apa, Bu? Ya sedih lah mas, hancur hatinya ibu mas, ya kan, anaknya tidak melakukan, tidak berbuat, kok diginiin gitu loh, ya kan. Mana dia sekarang kondisinya nggak gitu sehat lagi gitu. Dua hari ini sakit. Nah, harapnya Ketua Majelis Hakim, Ketua Mahkamah Agung, Pak Presiden, ya tolong anak saya yang tidak bersalah, tidak melakukan, tidak berbuat, ya untuk dibebaskan. Kalau kita lihat dari Jessica, kalau Jessica senyum-senyum, saya terus-terus bisa baca Jessica. Dia lagi sakit, lagi apa namanya, bebannya berat. Tapi kalau dia tersedih, saya masih bisa nahan untuk tidak apa namanya terharu sedih. Berarti dia sedih, benar. Tapi kalau dia senyum-senyum, berarti dia tuh menutupi sesuatu. Makanya kalau dapat persidangan kemarin, dari awal sampai yang kemarin itu sidang, ya kan dia suka senyum-senyum begitu, itu menutupi perasaannya dia yang tegang itu. Ya. Tapi kalau sudah dia nangis, berlepas dia. Bebannya lepas seperti gitu loh. Nah, persidangan kemarin kita sudah lihat kan, 17 saksi fakta, tidak ada yang melihat.